PT Bank Syariah Indonesia TBK telah menyalurkan pembiayaan ke sektor usaha mikro, kecil, dan menengah sebesar Rp 35,91 triliun. Nilai tersebut setara 22,63% dari total pembiayaan perseroan di kuartal 1 2021. Wakil Direktur Utama 2 Bank Syariah Indonesia, Abdullah Firman Wibowo, dalam keterangannya menyatakan realisasi pembiayaan BSI untuk sektor UMKM sepanjang 3 bulan pertama 2021 terdiri dari Rp15,3 triliun pembiayaan di segmen menengah, Rp10,87 triliun untuk segmen kecil, serta Rp9,74 triliun untuk segmen mikro. Firman mengatakan Bank Syariah Indonesia mendorong peningkatan literasi dan penguatan permodalan syariah sebagai wujud dukungan pengembangan untuk usaha koperasi syariah atau yang dikenal sebagai Baitul Mal wa Tamwil. Hal ini merupakan komitmen Bank Syariah Indonesia dalam mendukung ekosistem keuangan mikro syariah di Indonesia.